Inilah pengiriman dari Jakarta, langsung dari JNT Jakarta. Nah, ini laptop teman saya, dan beliau mengirimkan dan menghasilkan minggu yang lalu, dan sampai sini 5 hari. Cuba di mana cek, di packing pakai kayu kawan-kawan. Nah, jadi supaya jangan jatuh. Nah, jangan jatuh. Dan lihat bagaimana di packing. Apabila tertimpa dengan sesuatu, insyaallah aman. Bayangkan ini packingnya di JNT, tiba di Bandar Aceh hari Rabu kemarin, dan hari ini dibuka hari Sabtu. Nah, ini juga lihat, harus kita menggunakan pisau kawan-kawan. Pisau. Lihat. Insyaallah deras dan kuat. Bagaimana pelepasannya kawan-kawan? Hati-hati jangan kena tangan. Bagus. Membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk membukanya saja kawan-kawan, bahwa ini bukan main-main. Ya, serius ini ya. Lihat kawan-kawan bagaimana proses. Bayangkan proses packingan langsung dari JNT. Lihat bagaimana. Nah, ini dia. Packing kayu, ada tulisan packing kayu ya, silahkan buka mas. Bagus. Ini cuma dah buka. Emang packing kayu ini menggunakan palu ya mas? Ya, masya Allah. Oh ya, bisa di apa namanya? Digeserkan ya? Tidak bisa atau menggunakan palu sedikit ya? Ya, harus kita letak. Tapi tolong pegang benar mas. Ya, bagaimana saya? Ya. Masya Allah. Silahkan melihat bagaimana caranya. Ya, begini caranya ya. Tapi hati-hati jangan terkena ini. Nah, ini paku dan paku. Nah, dan lagi caranya hati-hati jangan mencelakakan diri. Begini, lihat dikoyaknya bagus. Nah, ini ada paku. Dan bahaya sekali bila kita tidak berhati-hati dalam membukanya. Ya, lihat bagaimana dibungkus oleh JNT, PKJ JNT. Langsung dari Jakarta, ibu kota JNT, ini pentingannya supaya apabila ada kedal dan kelilawar tidak memakan mereka. Ya, kawan-kawan. Ya, sekarang marilah kita membuka yang dalam sini. Ini kayu kita simpan dulu atau kita buang ke sana. Ya, ya. Hati-hati.